Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Elfrida Leda Muga. Saya dari kelas C, program Sosiologi dengan NIM 21030303 0086. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme menurut review saya. Halaman 1, seperti yang dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besarnya di negara dunia, akan tetapi perlu disadari pula di samping oleh demokrasi konstitusional berserta macam-macam variasinya. Pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi dan juga mengembangkan suatu konsep demokrasi. Dalam banyak hal, Lane Rice bertentangan dengan asas pokoknya dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proleter dan demokrasi Soviet, dalam kurung seperti apa yang dipakai oleh Uni Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat. Semua istilah demokrasi berlandasan aliran pikiran komunisme atau Marx-Leninisme, dalam kurung ajaran yang Marx seperti yang ditafsirkan oleh Lenin oleh golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional, antara lain International Commission of Enquiry. Suatu badan internasional demokrasi ini dicap tidak demokratis. Bagi kita yang dalam masa demokrasi hampir terjebak oleh slogan-slogan yang dicetuskan oleh Partai Komunisme. Bagian 2, ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, kaum buruh di Eropa Barat menyelidiki kemajuan industri secara pesat, telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak-anak salah digunakan sebagai tenaga murah. Keadaan di dalam pabrik-pabrik ini membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk ini mengubah hati orang banyak, antara lain cendikiawan-cendikiawan Rob Rowan di Inggris pada abad tahun 1772 sampai 1837, pemikiran yang sangat terdorong oleh rasa pri kemanusiaannya tanpa serta tindakan-tindakan mampu mengonsepsinya mengenai tujuan dan strategi dalam perbaikan itu. Sehingga orang lain, teori-teori mereka dianggap angan-angan berlaku dalam menyusun teori mengenai perkembangan. Masyarakat ini sangat tertarik dalam gagasan filsuf Jerman George Hegel pada abad tahun 1170 sampai 1831 mengenai dialektik. Halaman 3, sekian banyak teori sosial telah timbul dalam sejarah perkembangan. Teori-teori sosial lainnya akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa sebagai ideologi, gagasan-gagasan masa-masanya ini masih banyak pengaruhnya, dan dunia barat melahan mengalami perkembangan baru. Ramagan nama kiri baru Hegel seorang guru besar. Filsafat pada Universitas Berlin adalah tokoh dari mishap yang dinamakan idealisme. Ia menganalisa bagaimana panca indera manusia terbatas kemampuan berusaha untuk menangkap kebenaran. Ia berpendapat bahwa yang dianggap oleh manusia sebagai kebenarannya itu sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari kebenaran itu saja. Dialektif dalam proses dialektif, Hegel mengatakan bahwa proses ini dilandasi oleh gagasan pertama. Gagasan bahwa semua berkembang dalam terus-menerus. Kedua gagasan, unsur yang benarkah tetapi mengandung unsur-unsur yang tak benar. Halaman 4, oleh karena semua bergerak dan berubah, maka sinestis lambat.
berubah menjadi tesis dan proses dialektiknya mulai lagi dari permulaan setiap kali disinistis, baru terungkap oleh pemikirannya manusia. Sampai ia berada di taraf lebih tinggi dan lebih lengkap unsur kebudayaannya. Halaman 5. Pemikiran manusia telah berhasil menangkap kebenaran, namun seluruh oleh Hegel dinamakan oleh ide mutlak. Jadi boleh dikatakan bahwa dialek itu adalah gerah maju dari taraf rendahnya ke taraf yang lebih tinggi dengan suatu imam pertentangan dan persatuan. Marx tertarik oleh gagasan dialektik seperti bentangan oleh Hegel karena dalamnya terdapat unsur kemajuan melalui konflik dan bertentangan unsur-unsur istilah, yaitu perlakukan untuk menyusun teorinya mengenai perkembangan masyarakat melalui revolusi. Halaman 6. Dari ajaran Hegel, Marx mengambil dua unsur, yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa semua berkembang terus. Dalam hal itu, Marx menolak atas pokoknya dari aliran idealisme bahwa dialektik hanya berlaku dalam dunia yang abstrak, yaitu dalam perilaku manusia. Materialisme historis, pokok-pokoknya materialisme dialektis itu dipakai oleh Marx untuk menganalisa masyarakat melalui dari permulaan zaman sampai masyarakat, di mana Marxnya berbeda oleh karena materinya oleh Marx diartikan oleh sebagaimanakah ekonomi menurut Marx. Perkembangan dialektis itu terjadi lebih dahulu dalam struktur bahwa atau dalam kurung atau basis dari masyarakat bersifat ekonomi, maka teori Marx juga sering disebut analisa ekonomi yang terdapat sejarah dan menjelaskan teorinya. Marx menekankan bahwa sejarah, arti dalam kurung yang dimaksud hanyalah sejarah berat, menunjukkan bahwa masyarakat zaman lampau telah berkembang menurut hukum-hukum dialektis. Baik, terima kasih. Itu saja hasil review saya selama ini.